Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Khadijah Amanda binti Abdullah, nombor matrik 1172279. Hari ini saya akan membentangkan individu assignment pejuang saham yang bertajuk Intraday Trader. Dalam meniti arus kemodenan ini, pelaburan saham sudah menjadi trend kepada mereka di luar sana, tidak kira usia, pekerjaan seseorang maupun kearifan di dalam dunia saham ini. Hal ini kerana saham ini boleh dikategorikan sebagai pekerjaan utama dan malah juga boleh dijadikan sebagai pekerjaan sambilan. Tetapi, tidak semudah itu bagi pemula atau newbie yang mahu menceburi bidang dagangan saham ini, mampu untuk mengaplikasikan setiap perincian yang ada dan perlu diketahui bagi individu itu. Di dalam buku Pejuang Saham ini, mengkhususkan lebih mendalam tentang intraday trader atau trader harian yang boleh menjadi rujukan kepada pemula dalam dunia dagangan saham. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan intraday trader? Intraday trader adalah di mana mereka akan memegang saham dalam tempoh kurang 24 jam, sama ada beli waktu pagi dan jual waktu petang atau beli waktu petang dan jual semula keesokan paginya. Trader dalam kategori ini juga selalunya mempunyai modal yang besar kerana mereka akan mengambil peluang atas kenaikan harga yang minimal. Matlamat intraday trader ialah entry di tempat yang betul dan jual di tempat yang menghasilkan keuntungan. Seterusnya, apakah time frame yang digunakan oleh trader ini? Time frame ialah jangka masa atau tempoh masa bagi setiap candlestick ataupun bar chart yang digunakan. Lebih kecil time frame bermakna graf akan menunjukkan pergerakan yang lebih kecil. Semakin besar time frame, semakin besar tempoh masa pergerakan graf yang ditunjukkan. Time frame yang digunakan oleh intraday trader seperti M5, M15, M30, H1 dan H4. Beberapa jenis trader yang ada dalam dunia saham antaranya scalping, swing dan position trader. Bagi intraday trader, terdapat beberapa kelebihan yang boleh dilihat seperti yang pertama, ianya lebih tenang atau relax berbanding scalping dan keduanya, ianya sesuai untuk trader sambilan sahaja. Manakala, bagi kekurangan intraday trader, ini adalah ianya agak sukar untuk mendapat posisi entry yang sesuai serta memerlukan banyak masa dan usaha. Untuk tips pemilihan kaunter, intraday trader perlu memilih kaunter yang volume pada awalnya agak rendah dan seterusnya naik, yang ini spike, tinggi untuk hasilkan keuntungan di daily chart. Ini dinamakan momentum yang kuat. Trader juga perlu berhati-hati jika volume merah secara tiba-tiba keluar. Ia menjadi petanda hampir kalah. Intraday trader boleh gunakan tick chart atau neck chart, iaitu hanya harga dan volume sahaja. Seterusnya, volume untuk setiap kaunter pula tiada yang lebih khusus dan ianya subjektif kerana setiap kaunter mempunyai volume yang tersendiri berdasarkan harga saham. Untuk intraday trader, mereka perlu mempunyai platform yang bersesuaian dengan diri masing-masing bagi memudahkan strategi menganalisis setiap kaunter. Apakah pula momentum dan bagaimana cara untuk mengenalinya? Momentum stock adalah saham yang mempunyai volume atau minat belian yang tinggi dan ianya berlaku pergerakan harga pada saham tersebut. Membeli saham kaunter yang tidak bergerak atau sideways selama beberapa bulan atau minggu akan membuatkan keuntungan lambat untuk berkembang dan ia bukanlah suatu perkara yang disukai dalam dunia saham ini. Momentum stock sahaja yang mampu memberikan pulangan yang lumayan dalam jangka masa yang pendek. Trader hanya perlu membandingkan volume pada hari tersebut dengan volume pada hari-hari sebelumnya untuk menentukan sama ada volume itu dikira tinggi atau tidak. Kita tidak dapat mengetahui secara jelas berapa volume yang dikira tinggi dan berapa volume yang dikira rendah.
Hal ini kerana volume ini berkaitan dengan bilangan saham di mana ianya berbeza bagi setiap kaunter. Teknik 1-2-3 ini amat sesuai digunakan untuk intraday trader. Teknik ini bertujuan untuk kita melihat pergerakan harga saham di pasaran yang boleh mewujudkan buy signal kepada trader. Isyarat yang penting adalah apabila kenaikan volume yang tinggi dalam satu masa terhadap sesuatu kaunter. Volume yang perlu difokuskan ialah buying volume. Volume pembelian yang tinggi bermaksud wujudnya momentum ke atas kaunter tersebut. Trader perlu entry pada pattern 2 dan exit pada pattern 3 untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Trader juga perlu stop loss apabila carta menunjukkan tiada perubahan menaik pada waktu seterusnya. Satu tips yang bermanfaat ialah trader perlu memastikan nisbah risiko lebih rendah berbanding ganjaran. Contoh yang terbaik, 1 risiko 2 ganjaran sudah memadai. Bagi pengurusan kewangan, ia merupakan prinsip dalam menguruskan modal pelaburan yang bersesuaian dengan kemahiran masing-masing. Terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pengurusan kewangan untuk kategori intraday trader ini seperti faktor masa dan objektif trader itu sendiri. Tetapi, tidak semua trader mempunyai pengurusan kewangan yang sama kerana setiap individu itu mempunyai objektif dan matlamat pelaburan serta pandangan yang berbeza. Masalah utama yang berlaku apabila trader tidak tahu apa yang perlu dipilih dan bagaimana untuk mengaplikasikan setiap keadaan pasaran saham itu berlaku. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa intraday trader juga boleh menghasilkan keuntungan walaupun hanya dalam jangka masa yang begitu singkat berbanding dengan jenis trader yang lain seperti swing dan position trader. Tetapi setiap jenis trader ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ianya bergantung kepada teknik, kemahiran dan pengetahuan setiap trader itu. Seterusnya, teknik yang diaplikasikan dalam kategori trader ini adalah teknik yang agak popular dalam kalangan pelabur yang lain. Hal ini kerana teknik ini amat mudah untuk dilihat dan menganalisis mengikut jangkaan waktu yang tepat. Sekian sahaja sedikit penerangan daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.